Ini adalah sisi dari sesi Kiai Mojo ya. Untuk parapetnya sudah kecor, kita lihat sebelah parapet itu di dalam pembesian itu juga ada salah satu separing dari pipa 8. Kita lihat itu ada tumpukan dari plat. Ini untuk kerennya sudah udah. Jadi untuk alat-alatnya, siapan dari kerennya sudah dialihkan di Jalan Kiai Mojo ya teman-teman. Nah. Halo Sobat Tripper, apa kabar? Ketemu lagi dengan Eda Trip. Kali ini kita akan mengupdate dari progres terkini dari pembangunan flyover Rian. Seperti apa kondisinya? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Ya, perjalanan kita mulai dari arah Wonoayu, tepatnya di Jalan Kiai Mojo ya teman-teman. Ini adalah SMA atau SMK Krian 1 ya. Dan belah kanan yaitu Mandiri Residen ya. Seperti apa ya, kita kemarin sudah melihat kondisi dari update pembangunan Krian untuk di atas double tracknya ya. Untuk video sebelumnya bisa dilihat di playlist Eda Trip ya. Saya ucapkan juga selamat datang buat Sobat Tripper yang baru menemukan channel ini, channel Eda Trip. Channel Eda Trip adalah channel yang berisi tentang berbagi suasana perkembangan wilayah Surabaya Raya dan sekitarnya. Saat ini kita berada di daerah Krian Sidoarjo ya, untuk mengupdate dari pembangunan flyover Krian, salah satu flyover dari 3 proyek di Sidoarjo ya. Ya, kita sudah sampai di Desa Jeruk Ganteng ya teman-teman. Kita ambil kiri ke arah Patungan ya. Ini disambut dengan jalur ya dari direksi pembangunan flyover Krian pengganti PJL. Ya, kalau sebelah kanan, nah ini teman-teman, ini adalah sisi dari sesi Kiai Mojo ya. Untuk parapetnya sudah kecor di sisi bagian sebelah barat ya, atau di tepi sungai ya, udah dicor parapetnya dan juga bagasinya sudah terbongkar ya. Atau kita lihat sebelah parapet itu di dalam pembesian itu juga ada salah satu separing dari pipa ya. Ya, ini pipa nanti dicor di tengah-tengah backstingnya ya, teman-teman. Nah, untuk pirnya sudah selesai ya pastinya untuk daerah sini. Nah, itu kita terlihat di depan kita itu adalah untuk mesin kren ya, untuk hauser gravity kren ya, untuk pengangkatan dari gider atau gelagar beton ya teman-teman. Kalau untuk video untuk pemasangan di gelagar atau di sesi P7 sampai dengan P8 kemarin sudah ada 2 video, ada ya beberapa video, bisa dicek-cek saja teman-teman. Ini teman-teman, tadi ini sudah beralih ya untuk di P6 dan P7 ya, untuk proses persiapan untuk pemasangan gidernya ya. Dan di bagian atas, di atas pir 8 kita lihat ada tumpukan dari plat ya, material plat precast ya, untuk sambungan atau perkuatan di antara gider untuk platnya ya, sebelum nantinya dicor ataupun di aspal ya. Nanti kita update terus perkembangan dari pembangunan flyover Krian ini ya. Kita balik lagi muter di arah ke Wonoayu ya, dari arah sebaliknya yang tadi ya. Oke. Okay.
Nah ini teman-teman, ini untuk rennya sudah udah. Jadi untuk alat-alatnya, persiapan dari krennya sudah dialihkan di Jalan Kiai Mojo ya teman-teman. Nah, persiapannya ini untuk pir satunya sudah selesai ya. Urukannya sudah selesai ya. Tinggal sisi sini. Ini sudah mulai pasang backsting untuk parpet. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video beda trip berikutnya. Salam bahagia dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.